Agustus yang lalu saya diundang oleh Kepala Sekolah SMAK Filomena di Mena mengundang saya untuk peletakan batu pertama gedung baru SMAK Bantuan Bimas Katolik. Mereka sangat bergembira karena selama 4 tahun kurang lebih mereka meminjam ruangan kelas SD dan TK, dan dengan pembangunan ini bagi mereka sudah punya harapan baru bahwa mereka akan memiliki gedung yang baru untuk tempat belajar-belajar. Dan peran peletakan batu itu diawali dengan misa, dan peletakan batu pertama dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, Dekan Mena, Imam, dan siswa-siswi serta ketua adat. Dengan adanya SMAK baru ini, kita berharap bahwa mutu pendidikan semakin berkembang, khususnya bukan saja di bidang ilmu, tetapi keterampilan dan karakter diperhatikan, sehingga tamatan dari SMAK ini bisa menjamin bahwa mereka bisa mandiri dalam masyarakat. Juga dengan SMAK ini juga bisa mendapat kader untuk stipas ke sekolah tambuah di Kemenang. Itu harapan kita bersama, sehingga visi misi dari Uskupan Tembua waktu sebuah tembua semakin unggul seras sejahtera bisa kita capai lewat pendidikan yang bermutu. Terima kasih pada pemerintah terutama Kementerian Agama yang sudah memperhatikan dan memberikan bantuan sehingga gedung baru untuk SMAK Filomena Mena bisa dapat dibangun, dan sesuatu yang sangat menggembirakan guru dan siswa-siswa, terutama juga ketua yayasan Senuna Romo Agustinus Serang Projo. Baik jasmani maupun rohani, kami mohon semua ini ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.